Hasil drawing BNI Indonesia Master 2 2023. Turnamen dengan level Super 100 ini akan berlangsung mulai tanggal 24 sampai 29 Oktober di Jatim International Expo, Surabaya. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat 6 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Alwi Farhan, Alfi Wijaya Hairuloh, Krishna Adi Nugraha, Yohanes Saud Marcelino, Iqbal Dias Syahputra, dan Tegar Sulistio. Alwi Farhan akan melawan pemain Malaysia, Ko Ji Hong. Head-to-head Alwi dengan Ko Jing Hong adalah 0-0. Sementara itu, Alfi Wijaya Hairuloh berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Di pertandingan lainnya, Krishna Adi Nugraha akan melawan pemain Malaysia, Chua Kim Seng. Head-to-head Krishna dengan Chua Kim Seng adalah 0-0. Yohanes Saud Marcelino akan melawan sesama wakil Indonesia, Iqbal Dias Syahputra. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Iqbal. Dan Tegar Sulistio akan melawan pemain Malaysia, Ong Ken Yeon. Head-to-head Tegar dengan Ong Ken Yeon adalah 0-0. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat 3 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Jason Chris Alexander, Tommy Sugiarto, dan Iksan Leonardo Immanuel Rumbai. Jason Chris Alexander akan melawan pemain Hong Kong, Jason Gunawan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Tommy Sugiarto berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Di pertandingan lainnya, Iksan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q1. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, pemain Indonesia, Muhammad Reza Al-Fajri, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Sementara itu, Bodi Ratana Teja Gotama akan melawan pemain Thailand, Puritat Are. Dan Pradiska Bagas Sujiwo akan melawan pemain Thailand, Wongsup Wongsup In. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, pemain Indonesia, Ruzana, akan melawan pemain Korea, Kim Garam. Head-to-head Ruzana dengan Kim Garam adalah 0-0. Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Jepang, Hina Akechi. Head-to-head Esther dengan Hina Akechi adalah 1-1. Aisyah Satifa Fatetani akan melawan sesama wakil Indonesia, Yulia Yosefin Susanto. Head-to-head kedua wakil Indonesia ini adalah 0-0. Sementara itu, Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan pemain Korea, Kim Jo-eung. Head-to-head Komang dengan Kim Jo-eung adalah 0-0. Dan Bilqis Prasista akan melawan pemain Hong Kong, Saloni Samir Bai Mehta. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, pemain Indonesia, Deswanti Hujansi Nur Tertiati, akan melawan juara dunia junior, Tomoka Miyazaki. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Kayla Legiana Agata akan melawan unggulan ketujuh asal Jepang, Manami Suizu. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Stefani Wijaya akan melawan sesama wakil Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari. Head-to-head kedua wakil Indonesia adalah 1-2 untuk keunggulan Mutiara. Sementara itu, Tasya Faranaila akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q3. Dan Gabriela Melani Moninka akan melawan unggulan ke-8 asal Jepang, Asuka Takahashi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Di babak kualifikasi Tunggal Putri, Ciara Marvela Handoyo akan melawan pemain Korea, Lee Se-yeon. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, wakil Indonesia, Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo, akan melawan unggulan ketujuh asal Korea, Kim Yang Hyuk, Wang Chan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Raymond Indra, Daniel Edgar Marvino, akan melawan ganda putra Thailand, Pirechai Sukpun, Pakavon Trarasakul. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di pool bawah ganda putra, wakil Indonesia,
Muhammad Raihan Nur Fadilah, Rahmat Hidayat, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chi Ruwei Chiu, Yang Sangfeng. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan unggulan keempat asal Jepang, Suntaro Mezaki, Haruya Nishida. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Christopher David Wijaya, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q2. Dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Malaysia, Choi Jian Seng, Brian Jeremy Goting. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi, ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, terdapat 5 wakil Indonesia, yang semuanya berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga otomatis melaju ke babak 16 besar. Kelima wakil Indonesia tersebut adalah Lani Ripka, Sophie Siti, Jessita Febi, Anissa Naya Azahra, dan Ridia Kelly. Di pool bawah ganda putri, wakil Indonesia, Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan wakil Jepang, Miki Kanehiro, Rui Kiyama. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Arlia Nabila Tessa Munggaran, Agnia Sri Rahayu, juga akan melawan wakil Jepang, Mei Sudo, Nao Yamakita. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Ross, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, dan otomatis melaju ke babak 16 besar. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, wakil Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chang Kai Hsiang, Wang Sesumin. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Amri Syahnawi, Winnie Octavina Kandou, akan melawan wakil Malaysia, Ting Sih Weber Owen, Gan Jing Er. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, Rafli Ramanda, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan unggulan ketiga asal Malaysia, Chan Peng Sun, Chia Yesi. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, akan melawan sesama wakil Indonesia, Ferel Yustin Mulia, Priscila Venus Elsadai. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil Chinese Taipei, Hou Wen Sun, Hsieh Mien. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Zakaria Josiano Sumanti, Hediana Juli Marbella, berhasil mendapatkan bye di babak pertama.